Selamat sore para sahabat YouTube dan Nusana-Nusana. Sore ini saya kembali ingin menikmati makan sore dengan lauknya adalah palai bada. Palai bada ini makanan khas daerah pesisiran. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, comment, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Tarui. Setiap hari di kedai ini, di atas mejanya ada tersedia palai bada. Jadi palai bada ini merupakan produksi home industry. Jadi si empunya kedai ini menerima titipan untuk dijualkan di kedainya. Biasanya di kedai ini setiap hari juga ada pada waktu pagi hari disediakan lontong sayur atau ketupat gulai. Oke, saya beli pada waktu sore ini sebuah palai bada untuk makan sore. Oke, kita sudah dapat palai bada. Jadi saya akan cari sore ini tempat jual nasinya. Mau makan sore. Palai bada. Dari kedai kopi, saya bergerak ke pusat kota Pariaman. Tepatnya pada saat ini saya lagi di traffic di lampu merah simpang Kemucino dan saya akan menuju ke depan sana ke kawasan pasar Pariaman. Jadi di depan sana merupakan pasar didahului dengan dua buah plaza ya bangunan ini kiri kanannya. Ini ada jembatan. Kiri kanannya ini merupakan dua plaza kebanggaan Kota Pariaman. Dan oke, nah sampai kita, ini dia kedai nasi Upik Muna, kaki lima di Pasar Pariaman. Jadi mau makan palai badanya di sini nih. Nah, jadi palai badanya udah dibeli. Nah, tapi nasinya belum, jadi nasinya di sini nanti makan pakai cabai. Nah, ini ternyata baru buka, ini baru datang. Ini sajiannya ada goreng lauk situhua, ada gole-gole bakar, ada gulai situhua, nih ada gorengan, ada ayam kalio, ada ayam singgang, tuh kepala ikan. Kepala ikan, ini kepala ikan gole-gole. Nah, kuahnya lihat tuh, pakai pekat ya, kental. Nah, sayurnya pucuk ubi, singkong. Nah, ini ada cabai merah. Oh, cabai hijau. Nah, ini cabai merahnya. Oke, kita tunggu. Nasinya belum datang. Kita nunggu sebentar untuk menyantap palai bada yang dibeli tadi. Nah, tapi kita bisa lihat nih pada saat ini di kawasan pasar ini lagi musim durian. Nah, itu ada pedagang-pedagang jual durian di pinggir jalan ya, dekat jembatan pada sore hari ini. Maju. Antri dulu karena ada yang mau belanja. Jadi nunggu giliran nih untuk ambil nasi putih. Kemudian kuah ikan sedikit. Cabai merah. Nah, harus sabar dulu. Oke,
Oke, para sahabat YouTube dan dusana-sana, sore ini akhirnya berjumpa dengan nasi putih. Nah, jadi palai badannya ketemu dengan nasi putih. Ada pucuk ubi, ada kuah gulai ikan, ada cabai merah, ada palai badan. Oke, kita makan sore dulu ya. Kita cicipi bagaimana enaknya salah satu kuliner dari spesifik daerah kita ini, daerah pesisiran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi para sahabat YouTube dan dusana-dusana, Palai Badan ini merupakan hasil dari parutan kelapa, kemudian ada cabai merahnya, ada bawang merahnya, ada bawang putihnya, ada jahenya, sepadeh ya kalau di sini, kemudian daun kunyit, kemudian asam, biasanya asam ini ada asam kapas, kemudian asam jeruk ya gitu ya, kemudian ada juga asam jawa, jadi kemudian parutan kelapa ini dengan bumbu-bumbunya tadi digiling, saya lupa juga ya, ada juga daun kunyit, nah, jadi ada kunyitnya dan ada daun kunyitnya, kemudian digiling halus. Setelah digiling halus, dimasukkan ke dalam, dibungkus dengan daun pisang ya, dengan dua lapis tadi, tapi garam juga ada ini ya, para sahabat YouTube. Kemudian setelah dibungkus, kemudian disematkan dengan lidi sehingga terbentuk seperti lape atau lepat ya kalau dalam bahasa Indonesianya, kemudian baru diletakkan di atas bara api sampai kemudian setelah cukup waktu baru diangkat dari pemanggangan. Jadi dia sifatnya pemanggangannya ini, pembakarannya ya, itu dengan hawa panas dari bara api. Nah, jadi sampai ya hanguslah daun pembungkusnya, baru kalau para dusana, para sahabat-sahabat YouTube yang ingin mencobanya, ini sebuah makanan yang sedap sekali. Barusan saya ada teman ya bilang bahwa ini laki induknya Samba, maksudnya bapaknya lauk untuk makan bagi orang Piaman ya. Khususnya, tapi yang pasti ini adalah salah satu kuliner atau sajian bagi masyarakat pesisiran, jadi masyarakat yang tinggal di kawasan sepanjang pantai. Jadi di dalam palai ini baru setelah bumbu-bumbu tadi ya dimasukkan sekaligus ikan kecil yang disebut di sini dengan bada, ikan kecil ya. Itu makanya ini disebut juga dengan palai bada. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, mungkin secara umum ya ada juga di Jawa disebut dengan pepesan. Nah, tapi kalau di Pariaman atau di Minang ini dikenal sebagai palai bada. Kita lihat ini ya, kita lihat ada nggak ikannya. Jadi sekarang ini banyak parutan kelapanya saja yang banyak kalau yang jual. Tapi kalau bikin sendiri pasti ada ikannya. Oh, sudah tidak ada ikannya, sudah hancur ini para sahabat YouTube. Jadi tidak ada dapat dicontohkan jenis ikannya. Tapi kalau palai bada yang memang bagus ya, itu ikannya ini utuh di sini. Tapi pada saat ini ternyata yang dibelinya ikannya sudah lebur ini dengan parutan kelapanya. Nah, jadi para sahabat YouTube dan dusana-dusana,
kita mulai makan pada sore hari ini dengan palai bada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terasa pedasnya, terasa asamnya, dan daun kunyitnya sangat menggoda para sahabat itu dan dusana-dusana. Okay, kita makan lagi.